Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, masya Allah. Taib. Hebat ya. Seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan satu dua orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada tiga orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki lima orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah itu berbeda.